السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. القائل في كتابه الكريم: فاستقم كما امرت ومن تاب معك. والصلاه والسلام على سيد الانام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم. القائل في حديثه قل امنت بالله ثم استقم ولا تطغوا وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت. اللهم يا ربنا ارزقنا الشهادة عند الموت. اللهم يا ربنا وارزقنا الجنة بعد الموت. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينكمي مولي كان لن ينكمي كان guru kita bersama Abu ya Yahya dan Umi Fairus beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau kesehatan dan memberikan umur panjang dan memudahkan segala urusan beliau urusan dunia dan urusan dun akhirat. Dan juga yang kami muliakan para perindu Para perindu Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami, Bapak Ibu dan para adik-adik kami, santri putra dan santri putri. Dan juga yang kami muliakan para saudara-saudara kami yang berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan ilmunya sebagai pengajar atau berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan ide-ide cemerlang atau masukan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan sebab Di akhir zaman ini, kita banyak dihadapkan dengan gangguan, baik itu gangguan dari teman atau gangguan dari media sosial, yang mana semua itu bisa merubah seseorang yang awalnya dia istiqomah, yang awalnya dia suka dengan menghadiri majelis-majelis yang baik atau majelis ilmu. Akan tetapi semua yang ada sekilingnya bisa jadi menjadikan dia adalah sebagai penghambat. Dan dalam kajian di hari ini, kita akan membaca atau merenungi ayat Allah subhanahu wa ta'ala. ينبربوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تَتْغَوْ إنه بما تعملون بصير ذا أيت إني Kalimah awal yang disebutkan adalah "fastaqim" dalam ilmu bahasa. Di saat kalimah itu diawali dengan "fa", itu berarti pembahasannya masih mengikuti ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas

sebuah kitab, akan tetapi umatnya berpecah belah, akan tetapi umatnya berbeda pendapat. Walaulah kalimatun dia Jika Allah menghendaki mereka untuk disiksa di saat itu, dibinasakan di saat itu, Allah maha mampu, akan tetapi tidak. Allah biarkan mereka. Wa innahum lafi syakim min Dan umat terdahulu mereka sudah sangat meragukan akan kenabian Nabi Musa. Wa inna kullan lama layuafiyannahum rabbuka a'malahum. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka yang mempercayai dan iman kepada nabi Musa akan Allah berikan surga dan yang tidak beriman kepada nabi Musa akan Allah masukkan ke dalam api neraka innahu bima khabir fastaqim sekarang dalam ayat yang akan kita baca adalah fastaqim fastaqim maka setelah ada kejadian sebelumnya itu Wahai Nabi Muhammad Al-Quran ini atau khitab ini Atau dialog ini Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Nabi Muhammad Fastaqim Maka istiqomahlah wahai Muhammad Kama umirtah Seperti yang telah Diperintahkan Siapa memerintahkan? Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lafaz ini fastaqim. Istaqim kosakata dalam lafaz fastakim ini awal mulanya itu dari koma, Qoma yaqumu qiyaman. Kemudian ada huruf tambahan, yaitu hamzah, dan sin, dan tak menjadi istakomah. Istakomah, yastakimu, istiqomatan. Yang kata perintahnya menjadi istakim. <tuh> Di saat merenungi kalimah ini, Ada sebuah pertanyaan, fastaqim, maka istiqomahlah wahai Nabi Muhammad. Apakah di saat itu Rasulullah tidak istiqomah? Kenapa kok harus ada perintah? Ini adalah pendidikan, sesungguhnya pendidikan ini untuk umatnya. Kalau para nabi imannya sudah tidak diragukan lagi dalam disiplin Ilmu teologi atau ilmu yang membahas tentang keimanan, iman itu dibagi menjadi empat: ada al-Imanu Yazid yangkus iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa itu iman yang bertambah dan yang berkurang? Imanul Bashar, kita sebagai umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iman kita terkadang tambah dan terkadang turun. Kalau ada yang bertanya ini dalilnya apa ini saat kok ada sih iman nambah dan turun ini gimana? Dalilnya ada dalam Al Qur'an. Wa imanan dan banyak ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang iman itu bertambah. Wa alaihim di saat ayat-ayat Allah diperdengarkan kepada orang beriman zadatuhum imanan. Maka orang-orang yang beriman ini akan bertambah imannya. Ini dalil salah satu dalil, bukan satu dalil ini doang, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keimanan itu bertambah dan berkurang. Itu adalah iman manusia. Iman ini akan bertambah di saat kita taat dan istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Al-imanu yazid wa yanqus. Yang kedua adalah al-imanu la yazid wa la yanqus. Kebalikan yang pertama. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yaitu imannya siapa ini? Yang kedua ini adalah imanul malaika. Yaitu keimanan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena malaikat diciptakan memang untuk beribadah. Ada yang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan mulai dari penciptanya ila yaumil kiamah sampai hari kiamat dia bersujud ibadahnya sudah bersujud saja. Ada yang malaikat yang diciptakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diciptakan untuk membawa arsy. Ada juga malaikat yang diciptakan untuk mengatur hujan dan lain-lain. Ini adalah iman yang kedua yaitu al-iman la yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah iman itu dan juga tidak berkurang. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman itu bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Yang ketiga ini imannya siapa? Yang ketiga ini adalah imanul ambia. Keimanan para nabi. Jadi khitab di sini atau dialog di sini atau perintah yang di sini fastaqim kama umirta. Bukan berarti di saat itu Rasulullah tidak istiqomah, tidak. Akan tetapi ini pendidikan untuk umatnya. Fastaqim kama umirta. Seperti yang telah diperintahkan. Apa itu yang telah diperintahkan? Perintah yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba beriman. Misal yang pertama, kewajiban sholat. Lalu Ustaz, mana perintah Allah yang menjelaskan tentang sholat? Di sini kan dalam teks ayatnya adalah kama umirta seperti yang telah diperintahkan. Jadi dalam ayat yang menjelaskan tentang salat ya ayyuhalladzina amanu dirikanlah salat. Ini juga perintah. Jadi yang dimaksud kama umirta adalah semua yang telah diperintahkan. Yaitu mencakup di sini semua kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba beriman dan juga semua larangan yang tidak boleh dilakukan oleh hamba yang beriman. Fastaqim kama umirta. Lalu kenapa kita dituntut untuk istiqomah? Karena seperti yang telah disebutkan bahwa innal a'mala bi sesungguhnya pekerjaan yang dianggap itu adalah pekerjaan yang ada di pungkasannya ini yang harus menjadi ini yang harus kita utamakan, dan yang harus menjadi bahan untuk menjadikan kita melakukan istiqomah, karena di akhir hayat seorang manusia, dia tidak akan tahu apakah dia akan tetap menjadi hamba yang beriman. Apakah sebaliknya, dia dicatat sebagai orang yang celaka? Jadi, seorang hamba itu tidak tahu kapan akan meninggal. Di saat ketidaktahuan seorang hamba bahwa ajal atau waktu. Meninggalnya itu tidak diketahui, maka di saat itulah seorang hamba dituntut untuk istiqomah, untuk konsisten dan tidak belok kanan atau tidak belok kiri. Kalau Anda sudah istiqomah dengan sebuah kajian, maka mungkin saja nanti di saat... Kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencatat kita sebagai orang yang istiqomah dalam kajian ini, atau di saat seorang hamba istiqomah dalam berjamaah, semisal, dan banyak sebuah kejadian, ada orang meninggal di saat atau di pertengahan sholat itu sangat nikmat sekali, seperti yang disebutkan bahwa innamal innal a'mala bi sesungguhnya amal yang akan menjadi ukuran itu di pungkasannya jadi di saat kita sudah lemah lagi imannya atau di saat kita sudah tidak semangat lagi hadir majelis atau di saat kita sudah tidak semangat lagi sholat berjamaah Kita harus ber, kita harus memikirkan dan harus berangan-angan bahwa tujuan dari istiqomah itu adalah pungkasan dan kemungkinan amal ini adalah pungkasan hidup kita dan kita tidak tahu dalam pengertian istiqomah juga al ulama ul, al khulafa ur rasidin atau pengganti Rasulullah SAW alaihi wasallam berbeda dalam penafsirannya. Sayyidina Abu Bakar menyebutkan yang disebut istiqomah adalah alla tushrika billahi syai'a. Menurut Sayyidina Abu Bakar, istiqomah adalah engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau dari awal sampai sekarang, kamu tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. <tuh> yang kedua, Sayyidina Umar, beliau mendefinisikan istiqamah adalah antas takhima alal amri wa nahi walal tarawak yang artinya, engkau istiqomah adalah engkau patuh dengan semua perintah dan patuh dengan semua larangan. Dan kamu jangan oleng secara bahasa yang bisa difaham adalah kamu jangan oleng, kalau dalam teks arti walatarouwagrowana jangan kau uh, bermain bermain dan berguling-guling di lumpur itu seperti hewan biasanya kan apa namanya uh, berguling-guling di di lumpur atau berguling-guling di uh, di tanah yang artinya jangan oleng kamu patuh dengan perintah Allah dan larangan Allah jangan oleng yang ketiga yang disebutkan Sayyidina Uthman dalam pengertian istiqomah adalah ikhlasul amali lillahi ta'ala. Istiqomah adalah artinya ikhlas. Dan yang keempat definisi istiqomah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali wajah yang dimaksud dengan istiqomah adalah ada faraid yaitu kita melakukan semua perintah-perintah atau kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya fastaqim kama umirta. Wa man ma'aka. Maka istiqomalah kamu wahai Muhammad seperti yang telah diperintahkan wa man taba ma'aka dan juga Orang yang sudah taubat atau orang yang sudah beriman bersamamu, dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada kita di saat kita taat dan di saat kita dalam kebaikan. Akan tetapi, jangan lupa untuk mengajak yang lain. Disebutkan di sini, "Wamanta Bamaak, orang-orang yang bersamamu, jangan sampai engkau lupakan, wahai Muhammad, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata seperti itu." "Wamanta Bamaak, dan orang-orang yang taubat orang-orang yang beriman bersamamu, jangan sampai engkau lupakan." dan janganlah engkau tatgau disebutkan tajawazu hududallah jangan sampai engkau melampaui batas setiap hal yang melampaui batas itu akan menjadi kebalikan tujuan itu kaedah seperti yang disebutkan kullu ma tajawaza ala haddih inqalaba ila diddih disebutkan dalam kaidah semua hal yang melampaui batas maka akan menjadi kebalikannya misal yang uh, di saat orang mampu misalnya sholat dalam satu malam Misal dia mampu melakukan sholat seratus uh, rokaat, misal. Akan tetapi dia menambah sampai seribu rokaat. Setelah seribu rokaat sampai capek, dia melakukan kesunahan capek seribu rokaat di malam hari sampai hampir subuh. Sebelum subuh, ngantuk tidur. Dan subuhnya bablas, misal. Ini kan kulama terjawaz ala haddih di saat hal itu berlebihan maka dia hal itu akan berakibat kebalikan tujuan yang semula wala tatghaw jangan engkau melebihi batas wahai Muhammad innahu bima ta'maluna basir sesungguhnya Allah dengan apa yang telah kalian lakukan basirun adalah zat yang maha melihat dalam ayat ini dan banyak dan banyak juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah itu maha melihat Allah maha melihat Allah maha melihat akan tetapi dalam kenyataannya kita sering lalai, dan kita sering lupa di saat melakukan hal. Kita lupa bahwa Allah itu zat yang Maha Melihat, dan karena lupa ini, terkadang bisa menjemur, menjerumuskan seorang hamba melakukan dosa, padahal Dia mengetahui dan meyakini bahwa Allah Maha Melihat, dan itu kembali kepada pembahasan yang awal. Bahwa iman manusia, Yazi dua yang bisa bertambah dan bisa berkurang, <tuh> bertambah di saat seorang hamba tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar larangan Allah, dan iman itu berkurang di saat seorang hamba tidak taat. Kepada perintah Allah, tidak melakukan perintah Allah, dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inti dalam kajian satu ayat di pagi hari ini adalah pelajaran atau himbauan untuk istiqomah dalam segala hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan istiqomah hadir dalam majelis seperti majelis dalam pagi hari ini dan istiqomah dalam melakukan salat berjamaah dan istiqomah dalam melakukan salat berjamaahnya di dalam masjid dan istiqomah dalam silaturrahim dan istiqomah dalam semua kebaikan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Semoga Allah meridhai kita dan memberi pungkasan husnul khatimah kepada kita. Amin ya Robbal Alamin. Jika ada salah kata, itu murni dari saya sendiri jika ada yang benar maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.